Aku mencintai semesta dengan kesederhanaan, tanpa rasa dramatis, terlebih apatis, tanpa merasa terbebani akan tuntutan kesempurnaan, tanpa ketakutan akan kehilangan, tanpa suara yang tak mungkin menggenggam. Senja tahu kemana ia melangkah, semesta. Tak perlu kau khawatir, semoga harimu selalu baik. Hari Senin masih tetap berjalan sebagai hari yang paling dibenci olehku. Kapanpun, tak ada hari Senin yang istimewa. Selalu suram, tidak pernah bercahaya. Ma, Senja berangkat dulu ya. Iya, sepertinya sudah sampai. Udah. Hari ini kamu ada ujian biologi ya? Iya, Ma. Semangat ya ujiannya, jangan lupa berdoa sama Allah. Siap. Ya udah, berangkat dulu ya, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terlebih lagi, asap kendaraan yang berlalu melewati hidungku tanpa rasa bersalah. Eh, lo kenapa sih senyum-senyum sendiri kayak orang gila aja? Oh, gue tahu. Pasti gara-gara pacar lo kan? Kepo banget sih lo. Udah, gue pengen belajar. Biar nilai gue gak jelek kayak lo. Asal ya lo kalau ngomong. Yang biasa nanya ke gue waktu ujian siapa? Ih, itu gue nanya bukan karena gue gak tahu. Tiba-tiba gue lupa ingatan aja pas ujian. Alah. Saat ujian gue lagi berlangsung, lekukan itu muncul lagi. Senja, kamu ngapain senyum-senyum sendiri? Sehingga aku ditertawakan oleh teman sekelasku sebagai orang yang sakit jiwa. Aku pulang. Tanpa memperdulikan keadaan rumah, aku langsung memasuki ruang favoritku untuk merasakan sedikit zona nyaman di dunia. Baru sedetik aku merebahkan tubuhku di kasur. Halo? Halo? Sudah pulang? Bagaimana ujian biologinya? Pasti 100. Percaya sama aku. Udah, semesta. Gimana ya? Sebenarnya bisa aja 100. Tapi ada satu soal yang susah. Dan lebih parahnya lagi, waktunya aku habisin buat mikirin kamu. Makanya jangan mikirin aku terus, ntar bosen. Ih, apaan sih? Duh, Senja bosen nih. Emang kalau bosen kenapa? Nanti aku sedih. Oh ya, Senja, Sabtu ini kita bisa bertemu tidak? Aku tahu gimana tempatnya cukup baik untuk berbicara. Jujur, semesta, kala itu aku ingin sekali bertemu. Tetapi bagai sudah diberi telepati untuk merasakan rindu. Tentu saja tidak, semesta. Tidak menolak maksudku. Oke, sampai jumpa hari Sabtu. Bye. Bye. Love you. Love you too. Sore itu, aku sampai di tempat di mana ia memintaku untuk datang. Hai, udah lama nunggu ya? Sudah 1000 tahun kira-kira di sini. Lebay banget anak ini, geserin kek. Tapi suka kan? Aku, suka sama kamu. Halu kali. Halu apa halu? Halu, tapi nyata. Hari Sabtu selalu bekerja dengan baik. Selalu menjadi hari yang bisa diandalkan untuk ku melepas ambisi setelah tubuhku lelah setiap hari.
this point. Senja, ngapain lo di sini? Bukannya lo belajar ya? Oh, ini yang namanya belajar. Kok kalian bisa ada di sini? Ya bisa lah. Sejak kapan? Ya barusan lah. Lo lihat kan tadi kita masuk. Ngikutin gue ya kalian? Enggak lah. Ih, pede banget. Semesta selalu tahu cara membuat Senja senang. Berbagi cerita. Tertawa. Pipa layok gamrek. Gua kan bis. Minum. Ayo minum. Minum, abisin. Udah biar aja. Ih, gak apa-apa, gak usah. Dari mana? Abis main sama semesta, mah. Jam berapa sekarang? Jam 10, mah. Ada yang izinin kamu pulang sampai semalam ini? Lihat dong rapat kamu. Nilai kamu semuanya turun. Maaf, mah. Mama minta kamu jangan dia. Aku? Jauhin semesta, mah. Iya, ingat cita-cita kamu. Dan ingat yang udah mama kasih ke kamu. Sebenarnya mama setuju kamu sama dia. Tapi gak sekarang. Kamu masih butuh belajar arti kehidupan yang lebih luas lagi. Perjalanan kamu masih panjang. Dan mama gak mau kamu nyakitin semesta kalau kamu ketemu orang yang buat kamu nyaman atau sebaliknya. Ngerti ya, Senja? Iya, mah. Benar apa yang mama bilang. Senja jauhin semesta sekarang. Makasih mama udah sadarin Senja. Ya udah, sekarang kamu ke kamar. Setelah hari itu, aku mulai menghilang di antara kesibukanku yang mulai merajai kehidupanku. Telepon, jangan. Telepon, jangan. Telepon gak ya? Telepon. Halo
semesta? Iya, halo. Ada waktu? Aku ingin bicara serius. Kapan, Senja? Ada beberapa hal yang aku harus urus di minggu ini. Tapi nanti aku kabari lagi ya. Secepatnya kabarin aku ya. Penting sekali ya sampai buru-buru seperti itu. Sangat, semesta. Aku tunggu kabarmu. Baik. Sabtu jam 7 malam. Bisa? Tentu, semesta. Dan pada malam itu, aku memutuskan untuk menyelesaikan keterkaitan antara Senja dan semesta. Aku tebak, ini hal yang sangat penting untukmu, Senja. Perihal apa? Temanmu? Prestasimu? Atau keluargamu? Ini tentang kita, semesta. Kita? Aku mau kita selesai. Tidak, tunggu. Selesai apa maksudmu? Aku mau kita selesai dengan segala keterkaitan masa lalu kita dan impian yang akan kita rencanakan nanti. Untuk kita, masa lalu dan masa depan tidak bisa disatukan, semesta. Mereka berbeda. Pergi adalah aku terbesarmu. Tapi aku menuntut aku jelaskan. Maka akan aku jelaskan. Berat, semesta. Tidak bisa aku jelaskan. Berat untukmu untuk menjelaskan. Bagaimana aku? Aku yang harus menjelaskan seseorang didukku tanpa alasan yang jelas. Berhenti menghilangkan ragaku dudukmu, Senja. Berhenti. Aku sudah berhenti. Aku berhenti untuk mencintaimu, agar aku berhenti untuk selalu menyakitimu, semesta. Kita, terlebih aku, sudah waktunya untuk menyerah. Hanya Senja, hanya kamu, tidak untukku. Kamu tidak pernah berubah. Kamu selalu keras dalam mempertahankan pendirianmu. Bahkan untuk hal yang menyakiti dirimu sendiri. Tapi aku... Aku menyayangimu, Senja. Aku butuh Senjaku. Kita bertemu dalam kebahagiaan. Begitupun aku ingin melepaskanmu, disertai kebahagiaan. Hidupmu terlalu berharga untuk aku sia-siakan, semesta. Tapi asal kamu tahu, rasa aku masih tetap sama untukmu. Utuh. Terima kasih atas semuanya. Kini, Senja dan semesta menemukan akhir ceritanya. Kita telah sama-sama ingin lupa dengan masa lalu. Kita asing. Kita selesai atas semua keterkaitan antara masa lalu dan masa yang akan datang. Karena kita adalah semesta dan senja yang tidak mungkin dipaksakan. Kita selesai. Perihal kehilangan, semoga kita baik ya, semestaku.